Hai, assalamualaikum semua dan selamat bertemu kembali. Okey geng, untuk video kali ni saya akan spray casing enjin ni sebelah magnet dan juga sebelah clutch dengan warna magnesium black daripada Samurai. So macam mana proses spray, korang kena layan video ni sampai habis. Tapi sebelum tu, jangan lupa like, comment and subscribe. Okay, untuk dapatkan hasil yang cantik dan sekata, kita kena buka lah casing enjin ni. So sebelum nak buka, kenalah drain dulu engine oil yang ada dekat dalam ni. Alright, jom layan proses. Okey, sekarang kita dah drain minyak enjin. So step seterusnya, kita kena buka pemijak kaki, pedal gear dan juga cover rantai, dan barulah kita buka casing yang sebelah magnet. Untuk sebelah sana kita perlu cabut kick starter. Okay, next step saya akan gosok dengan ketap pasir. Saya gunakan kod 320. Kenapa saya tak guna paint remover? Saya rasa tak perlu sebab saya hanya just gosok untuk menghilangkan bahagian-bahagian yang tak rata. Then kita akan tembak dengan epoxy surfacer. Epoxy surfacer tu dia akan matikanlah cat lama ni. Okey, sekarang kita mulakan spray. Untuk lapisan pertama, saya gunakan daripada Samurai 2K04. Ini dipanggil epoxy surfacer warna kelabu. Untuk aktifkan epoxy surfacer, buka dulu penutup bahagian warna kelabu. Button warna merah ni, korang tekan sampai ada bunyi pop. So kita akan keringkan dia dalam tempoh masa 1 jam lah yang sebaiknya, 1 jam, 1 jam lebih, untuk dia lebih berkesan lah cat ni, sebab ni adalah cat 2K. Ok, sekarang kita nak warnakan perkataan Yamaha ni dulu Okey, untuk tutup bahagian yang dah diwarnakan dengan color yang terang, warna fluorescent yellow. So ambil sabun basuh pinggan, tak kira apa jenama, masukkan dalam bekas ni. Pastikan depan dia dah dipotong tirus Nah, buat macam nilah. Okey, sekarang kita tutup perkataan Yamaha ni gunakan cecair
sabun pencuci pinggan ya. Make sure catnya dah betul-betul kering lah. Ha, buat mulik-mulik, jangan ada terkeluar daripada ring. Okay, sekarang kita akan spray dengan warna daripada Samurai, iaitu magnesium eh. Kod dia EP876. Okay, buat dalam 2 atau 3 lapisan lah untuk color magnesium ni. Setiap lapisan ambil masa 15 ke 20 minit lah untuk kering. Okay, sekarang semua dah kering. Sekarang kita nak tanggalkan cat yang dekat perkataan Yamaha ni. So sekarang kita akan spray dengan air dan gosok dengan brush gigi. Okay, kita mulakan. So ni lah geng, hasil daripada apa aktiviti yang kita buat tadi ya. Okay, inilah hasil dia. Cuma jenuh jugalah nak menggosok guna brush gigi ni, nak hilangkan chemical sabun tu. Mungkin chemical sabun tu dah bercampur dengan warna magnesium ni. Ada yang sebahagiannya dah melekat terus. So agak payah kalau kita nak terus gosok. Saya takut dia punya yang lain tu, takut efek yang lain. Kita nak dapatkan yang bahagian dalam je kan, untuk warna kuning ni. Untuk yang perkataan besar ni, okey lah hasil dia, walaupun tak berapa apa tu, tak berapa teliti lah. Tapi at least dari jauh nampak lah perkataan Yamaha tu. Untuk yang ni tak apalah, yang ni saya tutup je lah balik dengan magnesium. Finishing saya gunakan Samurai Top Coat Clear ni, 2K01. Macam biasa, penggunaan dia rasa semua orang dah tahu. Jom. Okay, macam biasa untuk warna clear 2K, korang akan ambil masa 1 jam untuk kering. Okey geng, setelah kering inilah dia hasilnya . Okey, cuma slack ni tadi dekat sinilah, kat huruf H ni lah yang tak dapat. Tak dapat di apa ni? Tak dapat nak hilangkan. Yang lain semua cun, puati, ngam. Okey, dah selesai. So sekarang kita akan pasang balik semula lah. Dimulakan dengan pemasangan gasket dulu. Okay, skru casing pun saya tukar sekali lah dengan warna gold ni. Okay, selesai sudah pemasangan. So inilah hasil dia, warna magnesium . Okay, ni side yang sebelah clutch ni . Cuma tadi masa nak pasang pemijak kaki tu, select terkena perkataan Yamaha tu, kat besi tu. Kalau tak, dah cun lah. Saya pun lupa tadi nak alas dengan kain ke apa kan. Ok, kepada korang yang nak mencari bahan-bahan yang saya gunakan semasa proses spray magnesium ni, saya ada sertakan link di bahagian description . Ok lah geng, sampai di sini saja video untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton dan selamat mencuba. Akhir kata daripada saya, bye-bye. Assalamualaikum.